Selamat datang kembali di channel Jabografi, saya doakan sehat selalu. Kali ini kita akan membuat intro partikel di CanMaster. Langkah pertama, kalian buka aplikasi CanMaster. Kemudian kita pilih Grid New. Untuk aspek rasio, kalian bisa pilih 16:9. Sekarang kita akan membuat background terlebih dahulu. Kita pilih media, kemudian pilih image, dan pilih warna hitam. Untuk durasi kalian bisa panjangkan 10 detik. Sekarang letakkan timeline di detik 2. Kita akan memasukkan logo. Jika kalian belum mempunyai logo, kalian bisa menggunakan teks. Di sini saya akan menggunakan logo. Pilih layer. Jika kalian menggunakan teks, kalian bisa pilih teks. Untuk logo, kalian bisa pilih media. Di sini saya menggunakan logo Google. Untuk durasi, kita panjangkan saja. Sekarang letakkan lagi di timeline detik 2. Sekarang kita akan memasukkan efek partikel. Kita pilih layer, kemudian media. Di sini ada bahan-bahan, kalian bisa download di link deskripsi. Untuk efek partikel, di sini durasinya adalah 10 detik. Bentuk partikel adalah seperti ini. Sekarang untuk split screen, kita jadikan full screen. Kemudian untuk settingan blending, kalian bisa merubah ke mode multiply. Sekarang kita tes hasil sementara. Terakhir, kita akan memasukkan video background. Kita letakkan di detik awal. Kita pilih layer, pilih media, masukkan video background. Untuk split screen, kita jadikan full screen. Kemudian untuk settingan mode blending, kalian jadikan screen. Sekarang kita tes hasil akhirnya. Demikian tutorial kita kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita nantikan tutorial-tutorial selanjutnya.